sehubungan telah terjadinya kezaliman dan kecurangan, maka kami memandang perlu untuk menyampaikan maklumat. Pertama, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada orang-orang yang berbuat curang. Jadi jelas bahwa curang adalah kezaliman dan kejahatan yang diharamkan ajaran Islam. Kedua, bahwa melihat dan memperhatikan Undang-Undang Dasar 1945 yang melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif adalah dibatalkan pencalonannya atau didiskualifikasi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Benarkah sudah terjadi kecurangan yang masif? Sampai saat ini hal itu masih merupakan klaim sepihak dari pihak yang berambisi menang, ternyata kalah. Ketika sudah kalah, tidak mau mengakui kekalahannya dan tidak tahu malu, sehingga gembar-gembor teriak-teriak curang. Seperti halnya disindir oleh para netizen. Banyak yang netizen yang bikin status. Biasanya katanya, kalau yang teriak baso, 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 maka dialah tukang baso. Atau yang teriak sate, 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 maka dialah tukang sate. Maka orang yang suka teriak curang, 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 maka dialah tukang curang. Setuju? Setuju? Setuju, bro. Karena memang faktanya demikian. Kalau misalkan ada kecurangan, kan sudah disepakati, sudah diteken kontrak, sudah dimusyawarahkan, bahkan sudah diundang-undangkan. Silahkan kumpulkan data, bawa ke Bawaslu. Jika terbukti ada kecurangan, pasti diadakan pemilu ulang. Kalau kecurangannya satu kabupaten, maka sudah pasti satu kabupaten itu dilakukan pemilu ulang. Kalau satu provinsi, ya satu provinsi saja dilakukan pemilu ulang. Jika tidak puas,
maka silakan ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Itu prosedur yang sudah disepakati. Betul? Ibu-ibu betul? Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jadi prosedurnya sudah jelas. Jangan teriak-teriak curang, 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 tapi tidak bisa membuktikan kecurangannya. Itu namanya mendustakan kebenaran, mendustakan keadilan. Kalau mau jujur, kalau mau jujur, yang curang itu siapa? Coba perhatikan dari awal. Kampanye masih jauh, sudah teriak-teriak 2019 ganti presiden, padahal kampanye belum start. Masuk kampanye sudah diteken kontrak, tidak boleh tebar hoax, tidak boleh tebar gibah, tidak boleh tebar fitnah, tidak boleh tebar kebohongan, tidak boleh tebar kebencian. Kampanye berjalan, siapa yang tebar hoax duluan? Ingat kasus Ratna Sarumpait hoax. Hoax. Kasus Ratna Sarumpait itu dari kubu siapa? Dari kubu 02. Ratna Sarumpait itu tim pemenangan nasional 02. Melakukan hoax sama-sama, lalu digoreng, direndam, dibakar, disate hingga gosong. Seolah-olah Ratna Sarumpait dizalimi, pemerintah membiarkan aku pelang yang menjalimi Ratna Sarumpait. Ternyata hal itu hoax. Sudah di konferensi pers, ternyata hoax. Kalau mau jujur, yang harus didiskualifikasi itu ya 02. Dengan kasus hoax Ratna Sarumpait ini, seharusnya dari sejak awal didiskualifikasi. Cuman kenapa tidak? Karena Jokowi tidak ingin menang dengan mudah. Maka dibiarkan saja hal itu berlalu. Belum lagi hoax-hoax yang lain. Ada tempe setipis ATM. Ada harga nasi ayam di Jakarta lebih mahal daripada di Singapura. Ada lagi bikin hoax bahwa duit 100.000 cuma cukup beli bawang, beli cabai. Ada lagi hoax satu selang untuk 40 orang. Ada lagi hoax 7 kontainer. Ada lagi hoax mak-mak pepes yang bikin fitnah kepada Jokowi, yang mengatakan kalau Jokowi menang azan enggak ada, pengajian enggak ada. Ada lagi yang bikin hoax kalau Jokowi menang mesum diperbolehkan. Ada lagi hoax kalau Jokowi menang tenaga kerja asing, tenaga kerja Cina merajalela Indonesia. Bahkan yang terakhir ada lagi hoax yang mengatakan bahwa Jokowi akan terguling tanggal 22 Mei nanti. Ini kan dari kubu-kubu 02 semua. Dari pendukung 02 semua. Dari para elit 02. Mereka
yang jelas-jelas curang. Dari awal pun sudah kelihatan rakyat ini gabon. Jejak digital tidak bisa dihapuskan, maka ayat wailul lil mutaffifin, kecelakaanlah bagi orang-orang yang curang, bukan ditimpakan ke KPU, bukan ditimpakan ke 01, tetapi ditimpakan kepada 02 yang dari awal sampai sekarang bikin ribut, bikin riwe, bikin teriak-teriak curang. Pada mereka sendiri yang curang. Curang yang dialamatkan ke kubu Jokowi sangat merugikan. Karena pernyataan. Dan Allah sudah membuktikan firman-Nya, "Ala laknatullah 'alal zalimin." Allah akan menghancurkan orang-orang yang zalim. Allah akan mengalahkan orang-orang yang jahat. Allah akan menghancurkan orang-orang yang curang. Dan terbukti ketika pilpres digelar, maka 01 yang menang, 02 yang selama ini berbuat kecurangan, 02 yang selama ini berbuat hoax, 02 yang selama ini tebar kebencian, gibah, fitnah, kebohongan dan sebagainya, dikalahkan oleh kejahatannya sendiri. 01 yang tubuh curang malah menang, mendapatkan suara yang signifikan dari rakyat Indonesia sebagai amanah suara Tuhan yang harus diemban oleh 01 ke depannya, menjadikan Indonesia lebih baik, lebih maju dan lebih sejahtera. Sesuai janji Allah, innallaha ma'asabirin, Allah beserta orang-orang yang sabar. Innallaha ma'asabirin, Allah akan memenangkan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'asabirin, Allah akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang sabar. 01 telah terbukti sabar dan memenangkan pertandingan. 02 yang sudah terbukti melakukan kecurangan dikalahkan oleh kecurangan sendiri, dikalahkan oleh kejahatan sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.